أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع ساداتنا أبي علوي وأصولي وفروعهم ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب رياض الصالحين للإمام زكريا الشرف النووي وصاحب مترجم هذا الكتاب للإمام حضرة المرحوم شيخنا ومرشدنا وأستاذنا ومعلمنا الحبيب أحمد بن محمد بن صميت والمتقدمين في هذا المسجد آل عبد الرزاق الإمام القديم حضرة المرحوم الحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن أحمد الجفري والحبيب أبو بكر بن سالم البار والشيخ عمر الفقيه شيخ عمر بن أبو حضرة المرحوم الفقيه شيخ عمر بن عبد الله الخطيب أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وعلى من نوى أصرفنا صالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام المرشد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين مسلمين dan مسلمات حاضرين dan حاضرات yang dirahmati Allah سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah di dalam rumah Allah di dalam Masjid Al Abdul Razak sama-sama kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan semua dosa-dosa kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kedua orang tua kita dan merahmati segenap guru-guru kita dan merahmati semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dengan Masjid Al Abdul Razak dengan berkat kitab Riyadhus Salihin dengan berkat pengarangnya Imam Nawawi dan penterjemahnya Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit dan para alim ulama yang terdahulu di masjid yang penuh dengan barakah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kehidupan kita memelihara rumah tangga kita anak cucu cicit kita berkatkan kehidupan kita berkatkan rezeki kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara Masjidil Haram memelihara Masjid Nabawi memelihara Masjidil Aqsa dan memelihara Kota Tarim ya Tarim wa ahlaha ya Tarim wa ahlaha ya Tarim wa ahlaha amin Allahumma amin Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mula kembali kuliah kita, pengajian kita kitab hadis Riyadhus Salihin dan sepanjang ketiadaan pengajian kita di masjid, saya mengadakan pengajian sendiri di rumah melalui live streaming. Setiap hari saya ada mengadakan pengajian daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Hari Isnin saya membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Hari Selasa baca kitab Riyadhus Salihin. Hari Rabu saya baca kitab Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Hari Khamis saya membaca Yasin Ratib Haddad dan juga kitab Nasihat Agama dan ditutup dengan bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat saya membaca kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh almarhum Kiai Nawawi Banten. Dan pada hari Sabtu saya membaca kitab fikih Safinatun Najah dan pada hari Ahad saya membaca kitab tafsir Pelita Al-Quran yang dikarang dan disusun oleh
guru kepada kita semua, guru kepada masyarakat Islam, iaitu almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Maka kitab Riyadhus Salihin ini sampailah kita kepada bab yang ke-49, bab yang memperjelaskan tentang menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut zahirnya, iaitu hukum-hukum Allah, sedang keadaan hati mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah kita kepada hadis yang keempat dalam bab yang ke-49 ini. Mungkin kalau para jemaah ingin mengikuti pengajian hadis ini, boleh para jemaah buka ke Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Ada pengajian-pengajian yang beberapa bulan yang lalu. Hadis yang keempat, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu magal ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal hurqati min Juhaynah fasabbahna al-qauma ala miyahihim walahigtu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansar fakaffa anhu al-ansari wa ta'antuhu bi-rumhi hatta qataltuh falamma qadimna al-madinata balagha dhalika al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala li ya Usama aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidhan ya innama kana muta'awwidhan. Kalau dalam kitab awak muta'awwidan salah, tak boleh ya, perlu ada titik, jadikan dia huruf zal, dia tak boleh jadi huruf dal ya, muta'awwidhan ha ya. Kalau dijadikan huruf dal, makna dia lari. Muta'awwidan berarti sengaja. Kalau muta'awwidan berarti dalam keadaan ketakutan. Nah. Faqala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah famadha la yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu qultu ya Rasulullah innama qalaha khawfan minas silah qala afala shagagta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin. Naam, sahih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah Taala meridai kedua-duanya. Itu arti radhiyallahu anhuma. Kenapa Allah Taala meridai kedua-duanya? Usamah dan juga Zaid adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kalau hadis itu diriwayatkan oleh anaknya Sayyidina Umar, disebut wa an ibnu Umar katanya radhiyallahu anhuma ya, wa an ibnu Umar, dari anak Sayyidina Umar. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Juga kadangkala hadis ada yang berbunyi wa an apa an ibnu Abbas katanya radhiyallahu anhuma ya, dari anak Abbas. Anak Abbas itu siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abbas pak cik Nabi, Abdullah sepupu Nabi. Ha ya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengal, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hurqati min Juhaynah. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kita ke daerah Hurqah. Naam. Dari suku Juhaynah. Kemudian kita berpagi-pagi
fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kemudian kita berpagi-pagi menduduki tempat air mereka, ala miyahihim. Naam. Saya dan seorang lagi dari kaum Ansar, saya dan seorang lagi, saya berarti Usama, dan daripada seorang lagi kaum apa, rajulun minan Ansar, seorang lelaki daripada kelompok Al-Ansar. Kelompok Al-Ansar bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka, iaitu apa? Al-Adu, musuh. Ya, ketemu musuh. Setelah kita dekat pada mereka, ia lalu mengucapkan la ilaha illallah. Orang dari sahabat Ansar itu menahan diri daripadanya, tidak menyakiti sama sekali, sedang saya lalu menusukkan dengan tombakku sehingga saya membunuhnya. Ya, sehingga saya membunuhnya. Birumhi hatta qataltuhu wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Ha. Setelah kita datang ke Madinah, iaitu setelah kita gadimnal Madinata, kembali ke kota Madinah, balagha dhalika, maka kita pun ceritakan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apa dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Usama, aqataltahu ba'da qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usama, adakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Maka ia pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidhan. Ha, apa makna itu para jemaah sekalian? Ya, maksud Rasulullah tanya kepada mereka, tanya kepada dia itu, ya, tanyanya Rasulullah kepada dia itu mau memberikan kita suatu kefahaman, ya, yang mana apabila orang itu mengucapkan la ilaha illallah ataupun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka diri orang itu terselamat. Tak boleh suka-suka kita menganiaya ataupun mengganggu, apalagi sampai membunuhnya. Saya berkata, ya Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya untuk mencari perlindungan. Ha, tadi kan saya bilang mu'awwidhan, ya, perlindungan, mu'awwidhan. Contoh seperti sama juga kita baca ta'awud, a'udhu billahi minasyaitan rajim, aku berlindung. Ha, itu dia, a'udhu, aku berlindung. Ha, muta'awwidhan. Ha, kerana orang itu apa? Hanya nak melindungi diri dia saja. Ya, hanya nak melindungi dirinya saja. Ya, ini mengatakan syahadat itu hanya untuk mencari selamat, sedang hatinya tidak meyakinkan itu. Nabi SAW pun bersabda lagi. Nabi SAW bersabda, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Berarti apa? Nabi ulang sekali lagi pertanyaan tersebut. Adakah ia engkau bunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah? Ucapan itu senantiasa diulang oleh Nabi SAW sehingga saya, yaitu Usama, mengharap-harapkan bahawa saya belum menjadi Islam sebelum hari itu. Yaitu bahawa saya mengharap menjadi orang Islam itu mulai hari itu saja supaya tidak ada dosa dalam diriku. Muttafaqun alaih. Apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Senang saja untuk kita faham ini. Ya. Satu, agama Islam agama suci, bersih, murni. Agama Islam bukan agama seperti apa yang difahami daripada puak-puak yang zaman sekarang. Ya, faham-fahamlah kita, tak perlu untuk saya sebut. Agama Islam agama yang melindungi jiwa raga, melindungi harta benda, melindungi segala-galanya. Walaupun orang itu hanya mengatakan secara zahir, tapi dalam hati kita tak tahu apakah dia betul-betul mengatakan la ilaha illallah ataupun mengucap dua kalimah syahadat, ya, dua kalimah syahadat, ya, apakah dalam hatinya itu dia betul-betul menerima. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama memperjelaskan apa? Fa amruhu mufawwidun li rabbih, maka urusannya dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kita bukan hak kita untuk menghukumi orang, walaupun orang itu mungkin pada zahirnya saja nampak yang dia itu memeluk agama Islam, yang dia itu suka dengan agama Islam. Itu bukan hak kita untuk menghakimi orang tersebut, bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam agama Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang menuduh orang kafir maka dia itu kafir. Jadi tak boleh kita suka-suka tuduh orang kafir, tak boleh. Tak boleh suka-suka tuduh orang kafir. Dan lagi satu, dengan hadis ini dapatlah kita faham bahawasanya betapa tingginya budi pekerti orang agama Islam menghormati manusia tersebut. Ada orang memahami bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya diturunkan untuk orang Islam saja. Ini ditolak oleh ulama-ulama ahli tafsir, mereka tolak. Ya. Imam Qurtubi, Imam Fakhrul Razi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan banyak lagi ulama-ulama tafsir, tidak. Kerana apa? Allah Taala jelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Dan tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Rahmat ini apa para jemaah sekalian? Dijelaskan oleh para alim ulama tafsir, rahmat ini maknanya macam-macam, berluas. Sampai-sampai rahmat itu, arti rahmat itu apa para jemaah sekalian? Salah satu daripadanya adalah rahmat memberi perlindungan, rahmat memberi bantuan, rahmat memaafkan. Sebab itu Nabi SAW memperjelaskan dalam sebuah hadis, yang mana hadis itu berbunyi hadis qudsi, rahmati, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi ni, rahmati. Kenapa saya baca ti? Sebab ada huruf ya dekat situ, menunjukkan apa? Rahmatnya aku, kata Allah Ta'ala. Ya, berarti rahmat bukan milik manusia. Oh, alhamdulillah, nama saya rahmat. Tu nama saja rahmat, belum tentu dia rahmat. Ha, gitu para jemaah sekalian, kan dia? Ya, rahmati, rahmatnya aku, kata Allah Ta'ala. Wasi'at, meluas, kulla syai', terhadap setiap sesuatu. Terhadap setiap sesuatu. Ya. Ulama memperjelaskan apa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala di dalam kitab hadisnya yang masyhur Fathul Bari memperjelaskan apa? Para jemaah sekalian. Maksud meluas terhadap sesuatu siapa saja? Siapa saja? Tak kira. Tak kira dia orang Islam ataupun bukan orang Islam, tapi cuma beza. Kalau dia orang Islam, rahmatnya Allah Taala bagi dia di dunia dan di akhirat. Kalau bukan orang Islam, rahmatnya hanya di dunia saja. Dia dapat kesedapan dan kenikmatan, kebahagiaan di dunia saja. Akhirat tidak. Akhirat tidak, para jemaah sekalian. Ya. Ha, maka hadis ini juga kita boleh faham, Nabi SAW tanya dua kali kepada Usama bin Zaid. Wahai Usama, engkau bunuh dia. Ya. Sampai Usama jelaskan, ya Rasulullah, ini dia cakap la ilaha illallah kerana dia takut. Kalau dia takut dirinya teraniaya. Tapi lepas tu Nabi tanya lagi, Usama, kau bunuh dia lepas dia cakap la ilaha illallah? Ha, tengok para jemaah sekalian. Ya. Maka begitulah dia agama Islam. Tak boleh kita buat sesuka hati kita. Ya, tak boleh kita buat sesuka hati kita. Walaupun diperjelaskan dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tauhid dia tak jelaskan hukum dah, tapi dia jelaskan kelompok. Ya. Dalam ilmu tauhid dia jelaskan kelompok. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah. Ada disebut dengan kelompok Jabariyah. Ada disebut dengan kelompok Qadariyah. Ada disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Ada disebut dengan kelompok Mujassimah.
ada disebut kelompok Wahabi, ada disebut kelompok Ahli Sunnah. Apa kata ulama tauhid? Imam Al-Ash'ari rahimahullahu taala dan Imam Maturidi radhiyallahu taala, dua orang ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah, jelaskan apa? Selagi mereka sujud dan selagi mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, haram darah mereka. Walaupun mungkin akidah dia tak sama dengan kita. Itu akidah tak sama dengan kita. Okey, itu bab akidah lain bab. Tapi sekarang ni nak diajarkan apa? Walaupun dia fikrah dia, kefahaman dia tu tak sama dengan kita sama sekali. Ya, tak sama sama kita sama sekali. Walaupun dia punya keyakinan memperjelaskan apa? Antara syurga dengan neraka ada lagi satu tempat. Manzilatan baina manzilatain katanya. Ya. Dan ada lagi keterangan jelaskan apa? Nanti kita dekat syurga dekat neraka pun tak kekal. Sebab apa? Sebab syurga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah Taala pun binasa juga. Itu fahaman dia lah. Dia punya suka sudah, tak apa. Dia punya suka. Tapi kita bagaimana apa? Kita bagaimana? Tak boleh kita cederakan dia. Tak boleh. Ini agama Islam yang tulen. Dan kalau kita buka sejarah para jemaah sekalian, pernah kita dengar Nabi SAW bunuh Abu Lahab, bunuh Abu Jahal. Abu Lahab tu pakcik Nabi. Pakcik Nabi, Nabi punya uncle, direct uncle. Nabi bunuh dia. Nabi tak bunuh dia pun. Nabi tak bunuh dia pun. Tapi dia mati dibunuh. Ya. Abu Jahal pun sama. Tapi Nabi balas tak? Nabi punya uncle yang dia kenal anak saudara dia itu sebagai nama Muhammad. Selesai. Itu saja. Dia tak kenal anak saudaranya itu seorang nabi. Sebab itu dia tak masuk Islam. Tapi gara-gara dia happy dengan dia dapat anak saudara laki-laki, tiap-tiap hari Isnin Allah ringankan siksaan dia. Jadi siapa kita mau menghukum orang? Tak boleh pada jemaah sekalian. Tak boleh suka-suka kita menghukum orang. Ya. Dan hadis ini dijelaskan apa? Muttafaqun alaih. Kalau dia berbentuk muttafaqun alaih berarti kuat hadis ini. Muttafaqun alaih berarti apa? Semua ulama-ulama hadis sepakat. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam apa? Abu Daud. Ni 6 orang ulama ahli hadis. Ya, yang disebut dengan Ashabus Sunan ataupun disebut dengan Kutubus Sittah. Yang di dalam kitab-kitab mereka, kalau awak ada kitab dia, awak buka first page kitab dia, nanti dekat bawah tu ada dijelaskan. Ittafaqal ulama anna hadzal kitab ashahhal kutub ba'dal Quran. Ulama sepakat memperjelaskan bahawasanya ini kitab adalah kitab paling betul, tak ada salah dalam kitab tersebut selepas Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai rujukan. Kalau buka Quran tak clear, buka dia punya kitab hadis. Ya, kalau buka Quran tak faham, buka dia punya kitab hadis. Ini maksud para alim ulama. Bagi orang buka Quran tak faham, berarti dia pun ada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Tapi kalau dia tak ada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, cuba-cuba nak tafsirkan sendiri alif lam mim. Boleh tafsir tak? Boleh ustaz. Alif tu Allah, mim tu Muhammad. Abil lam apa? Tak tahu ustaz. Bagi sini saya tahu. Apa lam tu? Lempang. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Al-Quran kita tak boleh tafsir sendiri, tak boleh. Tak faham, buka tafsir. Begitu dia para jemaah sekalian, ya. Baik, seterusnya dalam hadis ini juga, hadis yang keempat, ya, ada lagi satu riwayat diperjelaskan. Hadis yang keempat juga berarti apa? Riwayat daripada Usama bin Zaid juga, ya. Diperjelaskan wa fi riwayatin, dan disebutkan juga dalam satu riwayat lagi, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala, ya, la ilaha illallah wa qataltahu, bukankah ia telah mengucapkan la ilaha illallah, mengapa kamu membunuhnya? Tengok,
Qultu ya Rasulullah. Ya. Ada ulama hadis memperjelaskan hadis ini bila Rasulullah tanya kepada Usama bin Zaid tu, ada Rasulullah tanya tu seolah-olah ia merupakan suatu benda yang sangat-sangat important, sangat-sangat penting. Sebab apa? Ada perkara tak kena ni. Ha, tu dia. Ya, ada perkara tak kena. Ha, ya, begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala-galanya. Ya, mengetahui segala-galanya, dan setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tidak ada cacat dan celah. Sampai para alim ulama memperjelaskan tentang besarnya pangkat Rasulullah ni, mulianya pangkat Rasulullah ni. Di dalam sebuah syair memperjelaskan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya, begitulah kalau tidak silap saya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini wahai Rasulullah seolah-olah engkau ini wahai Rasulullah diciptakan, khuliqta mubarra, diciptakan dengan ciptaan Allah Taala yang paling sempurna dan tak ada satu aib pun. Satu cacat celah tak ada. Seolah-olah engkau sendiri yang minta kepada Allah agar engkau diciptakan dengan sedemikian. Ini pangkat besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana? Senang para jemaah sekalian. Apa pun kita buat, apa pun kita buat, sampai kita melaksanakan hukum Allah Taala yang wajib sekalipun, Rasulullah kita tak boleh tinggalkan. Rasulullah kita tak boleh tinggalkan. Ya. Oh, ustaz, saya dah sembahyang lima waktu, saya dah ngaji Quran gerbak-gerbuk, ya. Ha, boleh masuk syurga tak? Ha. Nak masuk syurga, semua orang boleh masuk syurga. Tapi kuncinya di tangan Rasulullah. Perlu melalui Rasulullah. Kalau tak mau melalui Rasulullah, tak boleh masuk itu syurga. Ha, ya, tak boleh masuk itu syurga. Sampai sayangnya Rasulullah kepada umatnya diperjelaskan nanti pada hari akhirat. Salah satu pertolongan yang Rasulullah berikan kepada umatnya adalah apa? Adalah umatnya pernah menyebut nama Muhammad. Satu kali saja pernah sebut. Baik dia sebut sengaja ke, tak sengaja ke, dia ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, dalam keadaan hadas ke, apa ke. Dia maksiat ke, tak maksiat ke, dia sembahyang ke, tak sembahyang ke, apalah. Tapi dia pernah sebut Muhammad satu kali. Kata Rasulullah apa? Orang itu berhak mendapat syafaat aku. Wajabat syafaati. Ha. Jadi, kalau kita nampak orang tak sembahyang, takkan kita nak bilang, engkau tak sembahyang, ahli neraka. Eh, la ilaha illallah. Ini sebut la ilaha illallah dah tak boleh kita nak buat apa-apa. Ha, tahu-tahu kita apa? Engkau tak sembahyang, ahli neraka. Engkau tak puasa, masuk neraka jahanam. Engkau tak zakat, mati katak. Engkau tak haji, apa? Mati offside. Macam mana? Alhamdulillah wala quwata illa billah. Itulah dia para jemaah sekalian. Baik, wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa engkau membunuhnya? Qultu ya Rasulullah. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, innama galaha khaufan minas silah. Bahawasanya ia mengucapkan la ilaha illallah itu sebab dia takut daripada senjata, daripada pedang ke, ya. Sebab Rasulullah mengutuskan mereka ke suatu tempat, maka kalau diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka perlu siap siaga. Sekiranya kalaulah terjadi pertempuran, mereka ada alat untuk mempertahankan diri mereka. Ya, jadi orang ini takut ya Rasulullah. Ha. Qala afala syakakta an qalbih hatta ta'lama agalaha amla. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak belah saja hatinya sehingga engkau dapat mengetahui apakah mengucapkan itu kerana takut senjata ataukah tidak, yakni dengan keikhlasan.
Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Beliau mengulang-ulangi ucapan itu sehingga saya mengharap-harapkan bahawa saya masuk Islam mulai hari ini saja. Tengok sampai Rasulullah jawab, kau tak potong dada dia, kau tak tengok dekat dalam dada dia, betul ke tak betul dia ucapkan la ilaha illallah. Sampai gitu sekali Rasulullah jelaskan. Ya. Dan lagi satu, ini pun kita kena faham para jemaah sekalian. Ya. Agama Islam melarang kita untuk berbohong. Tak boleh kita berbohong. Sebab berbohong merupakan salah satu perkara yang apabila orang itu bohong, maka dia akan terjebak dengan maksiat-maksiat yang lain. Senang cakap, bohong ini adalah beginning of maksiat, the door of maksiat. Ya, awak bohong, berarti awak dah mulakan diri awak masuk ke kawasan maksiat. Kena taubat. Ya, kena taubat. Tapi dalam hal ini para jemaah sekalian, sampai Rasulullah jelaskan belahlah dada, berarti apa? Jangan main-main. Tak boleh suka-suka kita nak apa? Menghakim orang, menghukum orang. Kalau kan kadang-kadang ada orang suka bukan hanya menghukum orang, tapi orang kan suka menganiaya orang, menzalimi orang. Hadha haram, tak boleh. Dan kita buat apa kalau nampak suatu perkara yang zalim? Tepuk tangan ke? Tak boleh. Rasulullah sebut apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan suatu benda mungkar, maka rubah dengan tangan. Berarti awak ada kekuasaan. Fa illam tastati fa bilisanih, kata Rasulullah. Kalau tak mampu dengan lisan, lisan tu apa? Tegur orang, cakap. Ya. Kalaulah itu anak kita sendiri, boleh kita marah. Kalau orang, janganlah kita pekik-pekikkan dia, tak boleh. Ya. Fa illam tastati fa biqalbi. Kalau dengan lidah pun tak mampu, dengan hati. Dengan hati itu berarti apa? Kita bermunajat pada Allah Ta'ala, doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita tak macam tu dan orang itu mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dan akhir Rasulullah bilang apa? Wadhalika adha'ahul iman. Dan itulah dia daripada golongan orang-orang iman yang lemah. Ha. Jadi hadis yang wafi riwayat ini ada lagi satu riwayat samalah dengan hadis yang sebelumnya kita baca tadi. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca lagi satu hadis, hadis yang kelima. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimina ila qaumin minal musyrikina wa annahum iltaqaw fa kana rajulun minal musyrikina idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu fa qatalah wa anna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu wa kunna natahaddathu annahu Usamah ibn Zaid falamma rafa'a alayhi as-sayf qala la ilaha illallah faqatalahu faja'a al-Bashir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu khabar ar-rajuli kayfa sana' la ilaha illallah fada'ahu fasa'alahu qala lima qataltah faqala ya Rasulullah awja'a fil muslimina wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafara wa inni hamaltu alayhi falamma ra'a as-sayfa qala la ilaha illallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltahu qala na'am qala fa kayfa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah inhu qala ya Rasulullah istaghfir li qala wa kayfa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah
فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Naam. Imam Muslim, ha? Imam Ibrahim dalam kitab Imam Muslim riwayat. Imam Muslim, ha? Baik. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sepasukan dari kaum muslimin kepada suatu golongan dari kaum musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, dan bahawa mereka itu telah bertemu berhadap-hadapan, berarti apa, face to face lah, macam tu ya. Kemudian ada seorang lelaki dari kaum musyrikin jikalau menghendaki menuju kepada seorang dari kaum muslimin, lalu ditujulah tempatnya, lalu dibunuhnya. Ada orang musyrik, ya, seorang laki-laki dari kaum musyrikin nak jumpa orang-orang muslimin di tempat orang-orang Islam, tapi dibunuh. Lalu ada seorang dari kaum muslimin menuju orang itu di waktu lengahnya, ya, waktu tak ada apa-apa kesibukan. Kita semua memperbincangkan bahawa orang itu adalah Usamah bin Zaid. Kita semua jelaskan, ini orang Islam datang ni, ini Usamah bin Zaid ni. Setelah orang Islam itu mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik tadi pun mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ia terus dibunuh olehnya. Selanjutnya datanglah seorang pembawa berita gembira kepada Rasulullah, memberitahukan kemenangan. Ya, kasih Rasulullah khabar berita yang bahwasanya yang Rasulullah utus sekelompok orang Islam ni, kita menang dari Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah pun tanya perihal jalan peperangan, dan orang itu pun memberitahukan kepada Rasulullah. Ya. Dia macam ni, jemaah sekalian. Orang musyrik nak jumpa orang Islam, dan orang Islam ni pun nak jumpa orang musyrik. Tapi tahu-tahu apa? Dia, orang Islam cabut pedang. Orang musyrik ni pun nampak pedang dah dihayun. Dia pun sebut la ilaha illallah. Serap dia kasi. Habis cerita selesai. Dia pun kasi, mati lah. Jadi bila mati, mereka mengingatkan apa? Kita dah menang. Ini kita balik, kita nak kasih tahu Rasulullah kita dah menang. Ini adalah khabar gembira untuk Rasulullah. Ya. Maka bila diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, sehingga akhirnya orang itu memberitahukan pula perihal orang yang membunuh di atas, apa-apa yang dilakukan olehnya, orang itu dipanggil oleh Rasulullah sallam dan menanyakan kepadanya dengan Rasulullah bersabda apa. Rasulullah memperjelaskan, Rasulullah bertanya, lima qataltahu, kenapa engkau bunuh dia? Orang itu pun menjawab, ya Rasulullah, orang itu telah banyak menyakiti di kalangan kaum muslimin dan telah membunuh si fulan dan si fulan. Orang itu menyebut nama beberapa orang yang dibunuhnya. Ia melanjutkan, saya menyerangnya, tetapi setelah melihat pedang, ia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah pun tanya, aqataltahu, apakah engkau bunuh dia? Dia pun jawab, ya ya Rasulullah, naam bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW tanya, la ilaha illallah. Ini pertanyaan Rasulullah, ya. Apa Rasulullah tanya? Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa maksud dia? Bagaimana yang hendak kau perbuat dengan la ilaha illallah jika ia telah tiba pada hari kiamat? Macam apa maksudnya? Orang itu berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah pengampunan, istaghfirli. Berarti apa? Ya Rasulullah,
tolong doakan untuk aku agar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa aku. Rasulullah tanya lagi, Rasulullah tanya lagi apa? Sama seperti question tadi Rasulullah tanya, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Bagaimana yang hendak kau perbuat dengan la ilaha illallah jika ia telah tiba pada hari kiamat? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menambah sabdanya lebih dari kata-kata itu, bagaimanakah yang kau perbuat dengan la ilaha illallah jikalau ia telah tiba pada hari kiamat? Sama juga kisahnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Talib sepupu Rasulullah pun ya, menantu Rasulullah pun ya. Ya, yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak perempuannya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha, dan mereka mendapat zuriat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, syababain ahli jannah, dua pemuda ahli syurga. Pernah dalam satu peperangan diperjelaskan bahawasanya Sayyidina Ali ditunjuk oleh Rasulullah untuk jumpa dengan orang kafir tersebut. Maka orang kafir itu pun keluar. Orang kafir itu apa? Mengejek Sayyidina Ali. Dia kalau dalam bahasa Melayu macam inilah, "Hey Muhammad, kau tahu aku siapa?" kata. "Ha? Ya, aku panglima." "Ha. Apa ni budak kecil kau hantar?" Dia tak tahu, dia tak kenal Sayyidina Ali bahawa jemaah sekalian. Maka ya, Sayyidina Ali sempat berhenti dan Sayyidina Ali menoleh ke belakang dengan Rasulullah mengisyaratkan tangan Rasulullah. Berarti apa? Terus, jangan stop. Ya, tak payah gostan-gostan, tak mau. Forward, bismillah. Ya, maka terjadi pertempuran. Dijelaskan dalam beberapa keterangan-keterangan sejarah di dalam kitab Mufti Kota Mekah Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu anhu radhan. Ya. Bila Sayyidina Ali cabut daripada pedang yang bercabang dua tu, cabut daripada pedang, angin ribut datang sampai tentera Islam dan tentera orang kafir tak nampak mereka berperang antara satu dengan lain, hanya dengar bunyi besi ting 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 ting, tahu-tahu dengar ah, jatuh. Bila dia ah, Sayyidina Ali pun hayunkan pedang. Bila hayunkan pedang, orang ni dia bukan cakap la ilaha illallah tau, seperti dalam hadis yang kita baca tak. Orang ni buat apa? Dia ludah muka Sayyidina Ali. Bila dia ludah muka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sempat berhentikan hayunan pedang dan Sayyidina Ali masukkan balik ke dalam tempat pedang tu dan Sayyidina Ali ulurkan tangan. Dia ni bangun, kata Sayyidina Ali. Orang ni pun bangun. Orang ni bilang apa? Aku tadi dah lawan dengan kau tau. Dan pedang aku jatuh. Aku luka. Kenapa kau tak bunuh aku? Aku ni kafir, kata. Aku tak mau jadi pengikut Muhammad, kata. Oh, terang-terang juga berani, kata. Sebab itu aku ludah muka kau. Sebab aku tak suka dengan Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Aku bunuh orang untuk menegakkan, kalau dalam bahasa Melayu ginilah, aku bunuh orang untuk menegakkan la ilaha illallah. Aku tak bunuh orang dengan hawa nafsu. Ohoi. Macam mana ni bahasa-bahasa sekalian? Apa yang macam mana Ustaz? Boleh sampai kita level Sayyidina Ali? Ohoi. Tak sampai para jemaah sekalian. Tak sampai level Sayyidina Ali. Ya? Tak sampai. Ya. Hujung kaki Sayyidina Ali pun kita tak boleh sampai macam-macam sekalian. Tak boleh sampai. Ini Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab itu para alim ulama memperjelaskan, kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib demikian, wa kaifa bi Rasulillah? Dan bagaimana pula dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kita tak sampai seperti sahabat, tak boleh macam-macam sekalian. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperjelaskan lidah ini, lidah ya,
Dia ambil batu, dia taruh atas lidah supaya lidah dia tak bergerak. Kenapa lidahnya tak bergerak? Supaya lidahnya tak perlu cakap. Dia mahukan lidahnya cakap hanya berzikir pada Allah. Woi, tak sampai kita level ni. Tak sampai. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, para jemaah sekalian, diperjelaskan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, jelaskan apa? Dia kalau lapar, dia kalau solat, dia tenang solat. Tapi kalau kenyang, dia tak tenang solat. Kita the other way round. Lapar tak tenang solat, kenyang lagi tak boleh solat. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya, minta maaf lah. Wah, ustaz baru ustaz kelas ini sendiri orang tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. You my friend, ya? Ha, tentulah para jemaah sekalian, ya. Ha, tengok, kita tak sampai para jemaah sekalian. Ha, sebab itu mereka ni sahabat-sahabat Nabi SAW yang khulafa ar-rasyidin 4 orang, yang asyara mubasyirin bil jannah 10 orang yang langsung masuk syurga, dan sahabat-sahabat yang lain. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka kenal budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada sahabat tu diperjelaskan, ya, oleh para alim ulama, sayangnya dia kepada Rasulullah tu macam mana. Tiap-tiap hari dia, kalau dia bangun tidur, dia cari Rasulullah, dia tengok je Rasulullah, dia tengok je Rasulullah. Kalau ada satu saat, satu detik yang Rasulullah tak senyum, terus dia pergi jumpa Rasulullah, dia keluarkan syair-syair, dia puji Rasulullah sampai Rasulullah senyum. Ini sahabat, ini sahabat. Ibarat seperti apa? Mereka mengagungkan betul Rasulullah. Ya, memang perlu untuk kita agungkan Rasulullah. Memang perlu untuk kita agungkan Rasulullah. Belajar, kita belajar fikir kan? Salah satu daripada sahnya sembahyang, apa? Mesti baca selawat kan dalam sembahyang kan? At-tahiyyatul mubarakat, salawat thayyibatul assalamu alaikum wassalamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma salli ala, kan baca selawat kan? Sah tak kalau kita tahiyat tapi kita tak baca selawat? Tak sah. Ha, tengok apa jemaah sekalian. Tengok tu. Ha? Kunci nak sah selawat, kunci nak sah ibadah, mesti dengan Rasulullah. Kalau tak dengan Rasulullah, tak boleh kalau jemaah sekalian. Ha, ini sahabat-sahabat. Mereka kenal betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tak sampai. Itu level sahabat tu tak sampai pada jemaah sekalian. Tak sampai. Ya. Bukan sahabat lah, level Imam Syafi'i tak boleh sampai. Kenapa saya mengatakan level Imam Syafi'i tak boleh sampai? Dijelaskan dalam keterangan riwayat hidupnya Imam Syafi'i, ya, sejarah Imam Syafi'i, tiap-tiap hari khatam Quran. Khatam Qurannya pada solat tengah malam 2 rakaat sahaja. Rakaat pertama dari Fatihah sampai separuh surah Maryam, rakaat kedua separuh surah Maryam sampai minal jinnati wan nas. Ini Imam Syafi'i tiap-tiap malam, tak pernah lepas. Kalau datang bulan Ramadan, pagi khatam sekali, malam khatam sekali. Satu hari khatam 2 kali, berarti 30 hari 60 kali khatam. Tak apalah ustaz, saya nak try cara Imam Syafi'i. Jangan. Tak apalah, saya nak try juga ustaz. Jangan. Tak apa ustaz, saya ni mazhab Syafi'i. Ah, try lah kau. Dia pun try. Besok mana orang tu? Masuk hospital ustaz. Kan? Ha. Tak boleh baca-baca sekalian. Ha. Sebab apa? Bacaan Imam Syafi'i dengan bacaan kita tak sama baca-baca sekalian. Ha. Ya. Bacaan Imam Syafi'i dengan bacaan kita tak sama. Ah, ha, begitulah dia. Begitulah dia. Para sahabat-sahabat Nabi, para alim ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Tak usah jauh-jauh dah apa jemaah sekalian. Siapa yang pernah jumpa dengan Syekh Umar Al-Khatib? Siapa yang pernah jumpa dengan almarhum Habib Abdullah Al-Jubri? Datangkan zaman sekarang orang seperti Syekh Umar Al-Khatib ada? Satu kali saja pernah datang, pernah jumpa Syekh Umar. Terus tak pernah datang lagi. Tahun depan datang Syekh Umar panggil. Apa sal awak tak datang belajar? Awak dulu datang tahun lepas jam sekian, awak pakai baju ni, seluar ini, begini begini, in detail dia boleh kasih.
Oh, saya tak ada duit, Habib. Awak tak ada duit? Ah, ini duit ambil. Ya? Bawa ni duit untuk belajar. Tak cukup cakap saya kasih duit. Subhanallah. Mana boleh jumpa ulama macam ni? Boleh jumpa? Zaman sekarang tak jumpa. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan daripada kitab Riyadhus Salihin. Dapat keberkatan dari pengarang kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Zakaria Syaraf An-Nawawi. Dan mudah-mudahan dapat kita keberkatan daripada para alim ulama kita yang terdahulu, yang kita sebut nama-nama mereka tadi. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana Allah kumpulkan kita pada hari ini untuk kita menuntut ilmu di dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kita menyeberangi jembatan Sirat, sampailah kita masuk ke syurga Jannatul Firdaus, dan mudah-mudahan kita dapat minum secangkir daripada air telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatian para jemaah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita dapat kembali ke masjid, dapat mulakan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian ini dapat terus, ya, dapat terus kita teruskan pengajian ini sampailah bila-bila insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.